kita tahu, kita baru ngobrol berapa hari kebelakang, dua hari kebelakang kan ya. Walaupun ini emang tidak menggunakan set gitu ya, tidak menggunakan set, istilahnya setnya set alami lah ya. Terus yang udah ada, terus pengadilan alami juga mungkin satu orang pemerannya. Bagian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kalhon. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Manana Pertiwi. Di sini saya sebagai saudara. Nama saya Suci Fatimah Tujakno sebagai penulis. Nama saya Fadilan Kepiana sebagai barisan. Nama saya Lisa Nurwayan sebagai DOP. Nama saya Putri Desmiati sebagai editor. Di sini. Di sini kami tim Kalhon ingin berbagi cerita tentang kesan syuting hari ini. Ngambil kos apa pernah ngelawe? Ngambil kos apa sih baca dimana? Iya kemarin ditangkap ya sumber. Iya kan akhirnya tadi. Kesehatannya lagi gini aja. Ini kan tek sama ginian. Gitu. Yang ngepangan tuh dia udah ketemu, saling tatapan, baru dia lari. Gitu. Waktu dia lari darahnya masih ada nggak sih? Jadi nanti kayak bayangannya dia. Iya, bayangan kan dia menyadari itu bayangannya kapan? Masih ada pas di kamar. Pas di kamar baru hilang waktu lampunya nyala. Waktu di sini ada dong. Gitu, jadi gak ada jump scare pot di akhir nanti gitu. Dari segini nanti jauh dari jauh dulu, ketemu jauh gitu. Kesannya dengan Kawi ya, menyenangkan, seru juga, ada pengalamannya, pelajarannya juga dapat banyak banget. Cuman takut banget. Suka lihat ini depan orang nih. Cuman kalau ngasih saran tuh setengah-setengah nih. Jadi kita teh seperti itulah gitu. Just so you know. Pertama kita bikin skrip itu sebenarnya skrip lama. Itu tuh gara-gara kita tuh pengen nyoba-nyoba bikin film buat film sebelum magang kita beresan. Nah, selesai. Nah, cuman si skrip itu belum keterusin lagi. Nah, kebetulan ada kesempatan ini jadi akhirnya dikembangin lagi. Kita enggak nakut-nakutin ya yang nonton sih, cuman ini mah kayak berbagi pengalaman yang pernah dialami oleh pemain kita gitu. Tapi jangan sampai kayak kalian tuh jadi parno sendiri. Terus tapi ada sisi baiknya sih. Jadi kalian tuh kalau misalkan nggak berani pulang malam karena nggak berani. jadi
misalkan sebelum jam 9 gitu udah pulang gitu. Semoga ceritanya banyak yang nonton ya. Ya disuka yang banyak pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lemka Media. Saya Abdurrahman. Dan saya teman saya Arya Bagus. Alhamdulillah ya, hari ini kita dapat banyak ilmu baru ya, dengan suasana yang baru, dan mentor-mentor juga di sini sangat aktif gitu. Jadi kita diarahin, memang benar-benar diarahin untuk arah kameranya harus ke sini. Hasilnya harus ke sini, bagusnya seperti ini. Jadi kita alhamdulillah dapat banyak masukan-masukan barulah yang awalnya kita nggak tahu. Akhirnya sekarang oh seperti ini loh, bikin video yang lebih proper gitu, nggak hanya sekedar bikin video ah gesek sini gesek sana, jadi nggak gitu ya. Oh ya siap. Oke. Okay. Rolling itu maksudnya apa kan? Rolling itu berarti kameranya udah jalan. Oh ya siap. Aku rollingnya kamu dari kamu. Miss man. Ini hal pertama didampingi sama mentor buat video yang benar-benar gitu, benar-benar seperti pembuatan video yang biasa orang lakukan. Kaget sih pertamanya juga. Kalau dibilang lelah juga lelah. Jadi kayak berkeringat saya sampai begitulah pokoknya. Ya emang mungkin itu mungkin harus dijalani, harus dilakukan, karena berhasil tuh harus ada usaha gitu. Dan usahanya harus mengambil keras. Lagi pokoknya hasil yang baik itu dilakukan dengan usaha yang terbaik. Oke. Okay. Nah, jadi kita aja biarin dia ambil suaranya. Rek pada hari ini kita mau bikin profil pesantren. Jadi ceritanya gini, karena nih kita dapat biaya alat gratis nih, dari hadiah juara pelatihan kemarin, kan kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kebetulan kita juga alat kita masih seadanya lah. Dengan bantuan ini semoga kita bisa lebih bikin video yang profesional. Apalagi ini kan profil pesantren, ini kan marketingnya pesantren nih, kerennya pesantren, jadi harus bagus lah gitu agar menarik untuk publik. Kalau bagus gimana Gus? Oh cukup ya, sama aja. Ya pro and Assalamualaikum. Hai barang. Sejo. Kero and action. Assalamualaikum kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim produksi multimedia STH Persudan Sukabumi. Iya benar. Kami dari tim multimedia STH Pasundan Sukabumi. Saya Abdul Muhayyar sebagai sutradara. Saya Hadian sebagai kameramen atau DOP. Saya Randi Setiadi sebagai editor. Saya Pilih Satriani Hadipah sebagai scriptwriter dan juga talent. Saya Kirena Novia sebagai tim behind the scene. Alhamdulillah kita sudah memproduksi film Langkah Perjuangan. Kita dengarkan dulu dari scriptwriter. Oke, jadi Langkah Perjuangan itu bercerita tentang seorang wanita yang terus-terusan kehidupannya itu sulit gitu. Jadi di sana ada kesan pantang menyerah dari seorang wanita juga, dan bagaimana perjuangan seorang wanita untuk mendapat kesuksesan. Itu intinya sih. Enggak, kalau ini kan film berarti bercerita ya kan.
saya pengen tahu nih goalnya apa, konfliknya di mana, pengelana awalannya gimana, jadi tangga dramatiknya seperti apa, misalkan perkenalannya seperti apa, terus rising problemnya seperti apa, konfliknya apa, terus solusinya apa, dan anti klimaksnya seperti apa gitu. Terus keluh kesah dari DOP dan editor. Filmnya sangat rumit menurut saya. Banyak tantangan juga karena harus banyak shoot angel angle-nya. Terus keadaan di luar juga hujan, jadi agak susah juga mengambil gambar secara nya. Buat editing sih paling di sini kan banyak tape shot yang dimana itu banyak close up, edit close up, mid close up sama extreme close up, itu harus benar-benar nyatu gitu. Apalagi harus sesuai dengan skripnya gitu, apalagi di scene-scene-nya itu agak rumit, sedangkan di pas apa ya namanya pas adegan yang hujannya itu tuh agak susah buat ngedit itu. Oke. Terus kalau kesan juga di kita produksi kurang lebih 2 hari dengan 5 scene dan lebih dari 30 shoot, yang lumayan cukup menguras waktu ya. Pil, kesannya bagi talent. Kalau kesannya bagi talent ya terutama karena cuaca juga hujan. Dan hujan panas, jadi kita agak stamina kita terkuras banget ya, apalagi cuaca yang tidak menentu gitu. Itu sih paling sulit untuk talent dan kru juga. Untuk tim behind the scene, silahkan kalau kesannya. Kalau dari tim behind the scene sih paling ya untuk nge-shoot teman-teman gitu, kayak teman-temannya tuh harus semangat gitu. Aku cuma bisa ngasih semangat aja buat teman-teman semuanya, soalnya kayak tim behind the scene kan nggak ngerasain gimana susahnya ngambil nge-shoot, apalagi kayak jadi talent kayak gitunya. Kita tim behind the scene kayak buat ada momen aja di Instagram. Jangan lupa tonton terus Langkah Perjuangan di YouTube Kabisa Fest Kota Sukabumi yang filmnya bakal menginspirasi buat teman-teman pemuda sekalian. Yang patah semangat tentunya harus nonton ini ya. Jangan lupa juga di like, di share, dan di komen juga.